Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Edo Alfian. Saya di sini akan mengajari kalian untuk bagaimana caranya berenang dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai berenang, ada baiknya kita mulai yang namanya peregangan dan stretching atau warming up, pemanasan. Karena banyak sekali perenang pemula yang sangat mengabaikan yang namanya warming up dan stretching. Padahal warming up dan stretching itu adalah komponen penting untuk kita melakukan aktivitas berenang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan warming up dan stretching yang baik sebelum kita melakukan aktivitas berenang. Kenapa sih kita harus melakukan stretching dan warming up sebelum kita mulai aktivitas berenang? Agar kita bisa menghindari yang namanya cedera dari otot hamstring dan otot tricep. Kenapa otot hamstring dan otot tricep? Karena otot hamstring dan tricep biasanya otot yang paling banyak atau dominan digunakan pada saat aktivitas berenang. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya stretching dan warming up. Dan stretching dan warming up itu adalah dua hal yang berbeda. Stretching adalah peregangan pada otot-otot tubuh kalian. Sedangkan warming up adalah pemanasan untuk menyiapkan otot-otot tubuh kalian dan otot jantungnya sehingga denyut nadi dan denyut nadi jantung kalian akan masuk ke zona latihan pada aktivitas yang akan kalian lakukan. Setelah kita melakukan stretching dan warming up, sekarang kita siap nih untuk berenang. Tapi untuk tahu bagaimana cara berenang gaya bebas yang baik dan benar, kalian bisa tonton video selanjutnya. Untuk kalian yang tertarik mau latihan berenang bareng saya,
kalian bisa menghubungi nomor kontak saya nanti yang ada di bawah dari video ini. Karena saya juga selain membuat video tips-tips latihan berenang, saya juga adalah seorang pelatih renang pribadi. Untuk tips warming up dan stretching kali ini sampai situ aja ya. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Terima kasih banyak.